Swiss alias Konfederasi Swiss. Negara ini menjadi satu-satunya yang memiliki bendera berbentuk persegi. Simbol palang di bagian tengahnya kemudian diadaptasi menjadi simbol palang merah. Karena dari negeri inilah Henry Dunant, pendiri palang merah, berasal. Logo palang sekaligus melambangkan Swiss sebagai negara non-partisan. Netralitas Swiss diwujudkan dalam Kongres Wina di tahun 1814. Dari sana, Swiss pun berkomitmen terhadap bantuan kemanusiaan. Berbicara soal bendera berbentuk unik, tak lengkap jika tak melihat bendera nasional Nepal. Menyerupai tumpukan segitiga, Nepal menjadi satu-satunya negara dengan bentuk bendera nasional taksimetris. Bentuk segitiga dulunya menjadi penanda negara-negara Asia Selatan. Negara di Asia Selatan lainnya telah menyesuaikan bendera nasional mereka seperti bendera negara-negara lain dunia. Bentuk dua segitiga pada bendera Nepal juga sering diartikan dengan dua agama resminya, Buddha dan Hindu. Bendera Nepal telah resmi dipakai sejak 16 Desember 1962.